Mumpung sepi, aku tak bikinkan ngerjain website dulu. Kebetulan saya juga punya website ya. Saya lagi ngerjain website yang namanya samosirisland.com. Samosirisland.com ini masih baru, cuman aku masih belum tahu ini mau ngapain ini isinya. Apakah dia bentuk apa namanya directory listing atau berupa artikel saja. Kalau artikel kan agak lama juga ya sebenarnya. Jadi masih kosong. Jadi kebetulan saya menggunakan WordPress nih websitenya. Jadi ini masih tampilannya itu masih sederhana lah ya. Jadi masih belum ada isinya nih Samosir Island-nya. Samosirisland.com. Jadi kebetulan saya bikin ini di Niaga Hoster. Jadi saya juga bikin afiliasi linknya. Jadi kalau kawan-kawan mau bantu sedikit komisi dari pembelian di Niaga Hoster, bolehlah berbagi dengan kita ya. Nanti saya bikin linknya di bawah video ini ya. Oke. Kakiku kok hitam kali ya? Cigis lagi tidur siang rupanya. Oh, ternyata enggak. Demi konten ini ya. Demi konten. Nah, kita sudah bikin mie. Nanti kita bikin di mesin ini untuk penggiling minyak. Nanti saya pakai yang itu juga. Apa namanya nih? Namanya ini apa sih nih? Ini nih. Lupa aku. Ini juga. Ini mesin minyak nih. Nah, ini kita sudah bikin tepungnya, bahannya. Terus kita juga barusan selesai masak ayam. Ini ayamnya harus selesai dimasak. Aromanya meletek. Kok harum ini ya? Harum bawang goreng. Joget Tirsia. Oh, ternyata ini anak. Jogi, kenapa nggak tidur siang Jogi? Enak. Gara-gara? Enak. Nih, kok tak bikin apa? Bikin bergedel. Kok suaramu halus sekali? Bikin bergedel loh. Kok ngegas? Nah, ini pergedelnya ini menggunakan bumbu rahasia. Terdiri dari kentang rahasia, menggunakan bawang goreng rahasia, dan rempah-rempah rahasia yang lain. Jadi semua bikin sendiri. Mulai dari mie, perdegel, sama ayam, sama bakso. Dekat itu, tempat nyel makan itu. Di sana loh, di dapur. Itu buku aku akan kembali ke musik Apollo ini. Udah mantap, kurang garam. Ya mak, jaga sini kan sekarang bikin bergedel. Tadi kita pergi ke parluasan, pajak. Ternyata yang menjual makan tuh sedikit. Iya, kayaknya pada liburan puasa nih kayaknya, menjelang puasa. Jadi enggak. Apanya enggak? Enggak libur puasa. Makanya kasihan. Tadi tangan mamak jaga sudah dicuci, udah bersih ya. Gak apa-apa, situ rahasianya bumbu. Enggak lah, harus memang jaga kebersihan gitu. Kalau pakai apa ini lambat kali. Alis mau kutatu nih. Sebenarnya alis nggak ditato. Kalau ditato mahal kali. Ya belajar melukis aja lah. Gak usah ditato. Lukis-lukis aja. Pakai sana. Pensil pipa. Di sini siapa nih? Di ujung sana ada mama. Ini kenapa ini kameraku? Kayaknya harus dijual ini. Siang, jadi siang agak ini, agak sepi. Panasnya matahari sore sudah mulai menuju ke sini nih. Meja pasti nggak akan ditempati. Kemungkinan besar kita akan tutup nih. Kita kasih teralis apa gitu ya.
Nah, siang-siang ini para opung-opung lagi ngobrol enak, gak tidur siang. Seharusnya opung-opung tidur siang lah. Kan empat lagi ada pisang goreng. Panas sekali. Ntar lagi makan pisang goreng. Boleh itu bapak berdua. Tidurlah, Bang. Tidurlah kalian. Mas, jam berapa? Udah sore loh. Tidurlah, yuk. Kenapa? Benernya udah mau tidur kian ya, aku cuman gak dengar gitu udah lah. Ini kenapa nih kameranya ini agak ini. Wih, memang panas sekali tempat kita ini, Bu. Siang hari panas. Tidur di mana? Tidur di bank. Tidur di ATM. Ini pasti gara-gara tidak fokus, gara-gara kekurangan gizi. Warung makan seperti ini kita butuh sabun cuci piring yang paling banyak ya. Jadi murah meriah banyak. Nah, untuk itu kami sudah bikin pencucian piring sabunnya yang ini. Apa enggak ya? Hijau-hijau ini. Kita bikin ini satu yang berbesar. Ini dikirim, ini ada yang ngirim dari kawan saya dari Medan. Cuman saya belum bayar itunya. Kemarin lama-lama dikirimnya, aku jadi beli. Jadi double jadi belinya. Jadi aku agak lama-lama kan juga lah duitnya. Gak apa-apa lah ya, paling 160. Ini kayaknya udah mulai nih jadi nih. Perdegel. Ini pergedel. Jangan mau jadi salah-salah terus. Nah, ini bisa nge-zoom. Bukannya ini nge-zoom. Kenapa ditimbang, Pak? Tanya-tanya. Supaya? Tanya-tanya. Supaya sama besarnya. Itu dia aja tanya-tanya. Ini tuh. Mana yang beli? Itu di depan rumah, tau. Rupanya nggak ada yang beli. Kirain ada yang berhenti rupanya yang di depan rumah. Jadi sudah bikin rupanya mie-nya, saudara-saudara. Oh, gitu loh. Namanya admin jabatanku sekarang sebagai admin ya, guys. Admin. JG sudah bisa bikin. Gila. Siapa gitu loh? Matching. Ini kayak mana nih cara kerjanya nih, JG? Rahasia ini. Inilah mesin rahasia. Ini rahasia ternyata kata JGS-nya. Makanya kalau mau makan sini, datanglah ke Siantar. Jauh. Ule. Makanya jangan ada jalan. Panjangin gitu. Baru dibikin ke ini. Sini. Ini apa sih namanya, Nak? Entah ya. Cari di Google aja. Google. Wah, cepat bah. Degelnya sudah selesai rupanya. Tergedel. Degel. Ini ada dua lagi rupanya. Matching deh. Nah, pergedel ini kita jual satunya 2.000. 2.000. 2.000. Receh. Bersih nih namanya gitu. Sementara Jogi itu lagi kata Jogi itu lagi hitung orang lewat. Panggil lah yang lewat, makan sini. Hah? Oi. Itu ya, mau ke bilang. Mana? Bilang lah. Ayam. Ayam. Eh ya, panggil itu mah aku dapat lah, lo mau berdiri-diri terus mah.
Gantian lah, sikit-sikit lah bikin. Ah, wakil kuenya rematik kan ini. Rematik kok, rematik. Itu untuk tester. Enggak. Enggak ya? Aku aja makan. Udah sering bikin gini kok tester sih. Tester lah. Nah, gayanya JGS. Dia hendak membuat mie. Jadi sekarang sudah bisa bantu. Wah, sudah jadi rupanya, sudah jadi. Wah, ini dia. Mie, 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 mie. Aku sudah bisa pegang karena tangan saya kotor nih pasti. Oh, jadi sudah dicuciknya itu. Tangannya sudah dicuciknya sekarang, mie-nya sudah seperti ini. Lalu ditimbang. Supaya... tidak pilih. Ditimbang sampai 1 ton biar puas makan, harganya cuma 900 juta. 900 juta. Jangan lupa untuk dibeli, selamat mencoba. Udah pas itu? Iyalah, aku enggak pantas pernikahan sama orang. Ya. Terus ini dibikin di tray sini. Lalu disimpan nanti di freezer. Kita masih punya satu tray lagi stoknya. Aduh, satu tray lagi. Ya guys, juga sudah bisa bantu. Ini adalah mie ayam termahal di dunia, harganya 900 juta, sangat murah. Degel. Jogi udah nonton. Kelihatan gak ya? Kelihatan gak ya? Nah, ini kamera ini rencana saya mau jual. Ada gak kira-kira yang minat ya? Buat tambahin modal. Pusing kepala Barbie buat bayar utang. Stres kepala Barbie. Tadi panas sekali, sekarang tengah tuh gelap, hujan pula. Udah sepi, makin sepi. Tapi ya begitupun Mama Jagi sini rajin untuk nanamin bunga. Ini bunga, bunga apa sih namanya ini? Bunga ikan teri ya? Ini Acromeda apa ini? Itu ada talas-talasan. Sampai gosong. Terus ada juga talas yang... apa namanya ini? Kayak gini lah. Terus ada bunga gantung juga. Ada yang itu juga. Ini sudah berbunga ini. Berbunga mana nih? Tak zoom dulu. Oh, sudah berbunga. Dia sudah berbunga. Fokus, fokus. Ada juga yang di sana. Ini saya nggak tahu ini apa, bunga apa namanya ini. Sama yang di sana juga bunganya banyak. Itu juga bunganya banyak. Tidak banyak sih, masih sedikit. Biar kelihatan tempatnya ramai. Kemana? Hujan loh. Kemana? Jogi ini pengennya mau jajan aja ya kan? Enggak loh, disuruh aku pak. Mana ada kampung? Enggak mau arti. Hujan gerimis, tunggulah bentar lagi. Kita jangan pakai gula. Dia lebih suka itu. Bentar lagi lah. Ah ini. Jadi ternyata istirahat dia. Oh, mie. Bikin mie. Ya, kita nggak pakai sarung tangan terus terang ya. Cuma tangan ini udah bersih kok. Iya loh. Jadi mie-nya ini
habis dari mesin kita pindahkan kemari. Iya, sudah tahu. Udah dikasih tahu. Tadi YG sudah di situ. Iya. Terus di sini. Jadi, tepung ini kita berikan tepung kanji supaya tidak lengket. Heeh. Iya, dan kasih tepung terigu nanti lain ke dia. Heeh. Oke. Jadi Mama JG sini belajarnya mana kita bilang, tak pernah lah masuk kelas di Universitas Corona Permasak Memasak Universitas Corona Siantar S1. Ini kita timbang. Timbangnya harus sama, jadi literainya itu seperti ini. Jadi literai ini ada 42. Nah ini satu hitungan satu porsi. Fokuslah. Kok fokus dia? Kok nggak fokus? Halo? Nah sudah fokus. Hujan lagi ternyata, Pak. Regis pause dia. Dia menonton, ya kan? Menonton. Sudah gelap lagi. Hari sudah gelap. Kok nggak smooth sih ini? Zoomnya. Ah, ini yang smooth. Ini yang smoothnya. Ini yang smoothnya. Hujan, my friend. Malah kenapa di sendal kok jadi gak pakai sendal gitu. Kapan bikin baksonya? Besok? Enggak lah, nanti malam. Nanti malam? Hari ini juga kita lihat lah, soalnya kita fokus buat bikin dulu. Si Sami tinggal satu kotak lagi. Akhirnya hujan juga. Keras ini kayaknya, Pak. Sana udah gelap sana. Gelap. Di sana juga udah gelap nih. Hujan, Pak. Sepi. Beres-beresin lagi nih. Karena ini basah ini. Apa nggak ya? Ini pada basah nih. Ya. Karena memang ini nggak ada ininya, nggak ada penghalangnya di sini sebelah sini. Harusnya kita bikin seperti ini. Ya, cuman ya karena tinggal 10.000 lagi. Belum lah, kita pindahkan dulu lah. Ini yang ini kita harus tutup ini pakai payung seperti biasa. Aman mengelakmu saya Pak Jukis. Terus mengelak udah bang Pak Jukis. Iya maksudnya kok bisa dijaga. Hujan membasahi. Nah, jadi kalau setiap hujan aja area ini wajib basah. Lalu payung saya harus bikin di sini supaya air hujan pas dari seng yang di atas sana akhirnya jatuh ke pagar yang ini, besinya nih.
Jadi cipratan airnya ya mengenai meja. Sudah basah kali ini. Basah sudah. Kita harus pindah-pindahkan. Nah, saya ganjal kursi supaya kayunya nggak nungkik lari kena sambar angin. Tisu kita bereskan dulu supaya tidak basah. Yang paling aman di sebelah sini. Ya begitulah. Hujannya sudah mulai deras. Uhuhu. Bannernya Mama Jijis juga sudah mulai diombang-ambing sama angin. Hujan sudah mulai deras. Yang namanya air selalu mencari tempat yang rendah. Dan sebentar lagi warung kami akan banjir, tergenang air. Tuh, sudah mengalir. Airnya mengalir. Mengalir sudah. Kalau ini laku semua, berarti omsetnya sudah kita hitung nih. Penasaran kita. Ayolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kali 2000. Lumayan. Tunggu Ahami, logo. Cuman, namanya enggak. Yang enggak lah hujan. Garam ini. Tentunya supaya asin, supaya ada rasa asin. Ya ini lah rapetin rasanya. Rasa asin. Cikis lagi bikin bakso ikan. Lihatlah bakso ikan. Bakso ikan ya. Susah. Jogi di ruangan beda. Lagi ngapain kau? Pembasmi nyamuk. Sudah gelap dan hujannya pun masih lanjut. Kita coba lihat dulu proses pembuatan bakso. Bakso ikan ala Mama aja guys. Udah jadi? Iya, ini yang belum dicetak adonannya. Ini cetak adonannya. Jadi tinggal setengah lagi nih. Enggaknya. Lebih kurang ya. Cepat baksonya. Ini untuk tiga biasanya untuk biasanya sih kalau untuk 2 kilo 6 on mencapai 1 kilo bersih ya yang sudah dibuang durinya. Siap untuk digiling. Gitu. Gitu ya? Iya. Kering lain? Hah? Kering lain? Yang lain ada. Bapak jadi cuma nengok aja, man. Mau bantu pilet. Kan jaga di depan sana. Walaupun ini pembeli. Ini mau selesai itu pembelinya. Oke. Oke. Ini dia baksonya. Sudah selesai, jadi kita dinginkan dulu. Nanti kita masukin ke freezer. Mantap juga. Jadi kita lebih irit dan lebih apa namanya, dijamin bahwa ini adalah bakso buatan sendiri, sehat dan enak tentunya ya, tanpa pengenyal dan tanpa banyak menggunakan micin. Jadi asli memang bumbu
pilihan bumbu dapur semua. Lihat tuh ada hijau-hijaunya, jadi memang kita banyakin daun sopnya dan bawang putih tentunya. Begitulah. Ini masih pending karena kita ada pelanggan juga sedang makan di malam hari ini. Syukurlah sudah ada yang enjoy makan di sini. Kalau kak bikin bakso tiap hari, aku kak langganan keras muka. Iya dong. Gitu dong. Pulak lagi. Dipotong-potong lagi kita deh. Pelanggan kami cuma 2 orang malam ini ya, saudara-saudara. Gak enak juga tuh kak, bang. Loh, aku baru... kok ganti baju lagi tuh? Ini gak pede mamanya kesini ganti baju. Nah, ini dia proses pembuatan bakso. Nah, jadi di... apa namanya itu? Di apa sih namanya ini, di gomak-gomak terus di kayak squishy gitu ya kan. Oke. Kalau pakai sarung tangan aku nggak biasa, nggak itu dia yang penting bersih. Yeah, ini dia, jadi gitu dicetak masukin ke air hangat, air mendidih ya, yang sudah dididihkan sebelumnya. Jadi ini hampir bisa dikatakan 80% adalah ikan. Memang dikatakan 80% ya? Gitu. Tontonan ini 18 tahun ke atas. Oke. Jadi ini siapa lagi yang ngelepon? Hujan pula. Begitu saja dulu. Pelanggan pula ini. Kak hujan kak. Coba angkat dulu ya. Oh dimatikan. Miss call. Jadi gitu aja dulu vlog kita, daily vlog kita hari ini. Semoga bisa tiap hari bikin video juga ya. Karena memang di lingkungan sini aja kita kan gak bisa bergerak jadinya. Jadi karena memang harus jualan, ya semampu kita nanti bikin video vlog harian lah ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe di channel kita. Sampai jumpa di vlog kita yang lain. Salam horas tulu hali, jangan lupa di like dan subscribe ya kawan. Bantu kita ke road ke mana nih? Go to 100 subscriber. Horas banget.